ngalahkan dulu lah. Yeah.
Ibin tak, ya kan? Nono Ibin. Berarti badannya di sekolah.
Jadi ngarek deh kemauan pindah gitu. Ayo kuawan ke dia berusaha. Cuman gak stop. Umur 60 tahun mesti dipakai ibadah mulai dari rongkan jika ada ibadah kan pantara api mah isi umur lagi tapi karena benar 10 tahun dari karet dari rumah api lagi kita pulang kaya jadi akan saling benar ada lama kan Allah Subhanahu wa taala nu kahiji saurpa ulama usahakeun
sebelah apapun karena ayat-ayat tahu. Ada ayat tahu yang baru bukannya ayat-ayat kaulia, ayat-ayat kaulia. Ayat kaulia dawah Allah menina Al-Quran. Terutama seperti mudah mengenal sebutan yang sekarang. Mungkin baca Quran, Quran sambil baca tahun. Masuk tahun? Hanya baca surah mana? Namun segera nembutkan tanah.
tanah ya tanah. Nanti orang itu nak orang nanti tidak orang lah kue. Muntah sahuran. Salah sahaja sahabat Nabi anu sadi dinten sok sarang kanjeng Nabi. Malah disebut nanti lain kanjeng Nabi dengan anak Anas bin Malik. Anu ini kan sejarahnya Anas bin Malik pasti itu sarapa dengan bawa dari. Itu menjadi sarana Anas bin Malik itu sadi dinten lagi di kanjeng Nabi. Sohaban mulanya urusan bumi napakuran bumi Anas bin Malik nesgarios ke urusan bumi minimal 10 pertanyaan nukurang kudu dipikiran urusan bumi urusan tanah nukurang ditinggal kalau nukurang apa yang dipikirannya masa kurang yang mutan pertanyaan-pertanyaan bumi padahal kan kecil urusan bumi ya enggak apa ya urusan sesedia ayatnya wali tahu dunia matahari lah kusuhat langsung segura ngitung-ngitung
terdirasakan akibat lagi ya, iya akibat lagi alhamdulillah ya tawis kurang diberi nikmat dengan rasa tengkaran nikmat sama mahasibuna alhamdulillah sampun kedua bisa berjalan ciri ya ternyata ngerasakan nikmat di Gusti Allah kurang dibengkir kuhiji bengketan disebutkan alumni dikumpul ke Gusti Allah dipanggil minimal orang dikumpul jadi langsung di rumah sepana elah masa jadi kepala dan kata itu biasa tanajan ayah kucing kepala itu ayah merah tuh itu yang aja kan bisa kalah tuh merah aja nggak aja maksudnya ajakannya sama aja emang lu sebutin aja kan jadi masyarakat tapi masyarakat itu jangan gitu ya ngomong gitu aja dan kau jadi masyarakat mas dan kau naik mimaman dan kau naik 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 ngobrol apa ngeras disebut dan apa ngomong pakai sorban jadi bapak ini pada kita dengan terpandang sama kamu jadi belum ya bau bau ajengan daripada ajengan bau nikmat Allah mah tapi banyak kurang segala satu nuti di pentawai ku Allah dibere komo lamun di tapi ku ngamon di dalam ika orang boga para putu SMN tak habis jauh lain Allah terek merek kan orang nanti minus mentah. Yang bisa tak pikir, lain Allah tuh. Maka pikirnya lain Allah. Nah, udah mau ngapak aku, tindakan saya besarnya, mau ke malu itu banyak. Posisinya. Seperti dia, kalau dia mau disebut, orang datang ke Iman, disebut ada kan, kan bingung. Lain usaha kau sepatur. Lain itu bisa. Esek. Kalau dia pakai anak, ada nulutan aja dengan pasar itu tidak baik kan bingung ada panah butuh juga jawab kahayang apa ngomong gue dari kabutuh dari kuala pasti diberi enak itu kahayang kahayang juara-juara subhanallah jadi bangun kurang diberi kahayang kira-kira numpang helana tapi kira-kira kurang apa kudu di mana aja kudu pelaksana. Ada alamnya sama mana pun oh. Oh, padahal orang tak alam ini disebutkan deh. Tapi Allah pun langsung dipandang itu. Ya mah lain yang batu, lain yang batu tuh yang sorangan. Sok lalu aku mulai mikiran kamah lu terus. Saat kalian temu kami asal, aku buka sahaja. Kemarin gue tadi seela jadi kemarin dua kali Allah ditinggal aku soalnya bentar sapa kurang nih mata Allah kayak bakal lahir non wa yutawa lagu anku mahabbah maka dibere rasa mahabbah rasa resep dicinta kan Gusti Allah aku Gusti bere resep kan Gusti Allah ya Allah hese hese muntemikal semahluk dan di mana orang geus boga rasa mahabbah ka Allah dipastikeun urang bapak boga rasa resep ka makhluk nu ditangtukeun ku Gusti Allah supaya urang dipikar resep sama beresepna urang ka makhluk atas perintah Allah jadi bukti bahwa Allah ngeresakeun eta makhluk mikaresep ka diri urang da urang mah sok ngahulakeun teh nampu jelema teh nampu jelema wae heulana mah aya makhluk lain jelema tanpa ditepok teh sok aya nu dipikar resep sok aya nu dipikar sok aya resep teh tataha ewat sok aya aya komo teh di sini kan ada tukang dagang mah sebenarnya itu urusannya baru-baru tukang dagang timbul rasa hasud kayak itu oi kok jangan itu ayo saya excited kalian
kumai umur geus kolot, cicing umur geus gila, aya dengan anyar. Rekan rumah Ibin aja dong. Apa punya Kang Jaji? Kerep, woi. Ya aku pamong. Ya rasa mahabat lah ya. Panas sok jodoh rasa mahabat tersebut berangga lukuranan. Lempohnya kesalahan. Jadi mingali nate hadir lemak lu salah. Lain karena apa? Lain karena karakter, mas. Hari ngewa karena karakter, nama kudu salah. Batul salah di pinggang ngewa karakter salah, nah kudu. Nggak namun ngewa kaya nama nuker salah, nah kudu kudu. Tapi kita kudu banyak, sama paket ya, mas. Sama paket, sebelah ini. Mantep, pantas urang dipikang ewa ku batur. Nah, soalnya ada hati urang, sok ewa wae ke batur. Sampai ke pantas. Urang itu bisa-bisa-bisanya. Diinji itu rata. Ngewa karena alangnya, sekaligus jel. Jelman. Mantep ke serai kuda, kata ibu. Serai nyari. Nomor kacilu. Tau kata pak urang itu, nomor. Uak. Dallah janji Gusti Allah. Oh, lomba janji. Allah ka janji ku kan surah yang kan sabaraha? Aya kana sabaraha? Cenah, cenah da cenah jalan itu ieu. Dibaheuleun pe ka ieu bakal kunaon nyebur meureunna? Percaya. Cenah geus guru ayat naon? Janji Allah teh cenah. Sareu. Sareu. Sareu janji Allah. Quran dari takin dari Allah, cing tidur sana kurang apa soalnya ini. Pak, apa akhirnya tadi sana bu? Enggak saya lu umum, jadi sekarang kurang. Ya apa takpa takus di Allah, kalau bakal diberi jalan keluar tina sakabe perjalanan permasalahan. Yakin kalau tapi tak kuat kan ese? Ese ya? Subhanallah, kata kuat sama baru kita yang sebenarnya pengolahan benda rupa dan pak pengolahan itakuloh perlu takwa kata Gusti Allah kalau Allah tiba kumurnya jika kamu benar ya kamu sami dari lahirun ya harus sami ngun itakilah kudu takwa kata Gusti Allah. Ya rajuan kawan-kawan tak pancan paingan teh ganti-ganti atuh jamaah nu ngomong teh teu saeut. Lain salah omonganna, ngan nu ngomongna sampai itu bener. Rek kumaha nyambungna nu nepingkeun kana carios anu bener, lamun nu ngomongkeun kana bener sampai saeut. Rek kumaha bisa nepungkeun rasa nu nepingkeun supaya kena aja Gusti Allah, hari itu ngomongnya salwahu aja Gusti Allah. Maka kita pilih aku takwa ke Gusti Allah teh. Bukti lah, maka kasih lah. Parentahan Allah, lupa. Tapi jika lupa ya tak, subhanallah. Sakalin, sakalin, kurang jir. Ini kan tuangan sore. Tuangan sore. Kita kita barang tanah ada ya kan? Niat apa ya niat barangnya aturan awal. Ayo takwa anda niat barangnya. Iya. Karunya udah makanannya Tuhan ya tuh. Mata di nama. Maksud dari tahu surnya. Bikin ngapungakin nu nama. Nu didatangan iya dah harus curi di opi. Kenapa dia lagihan? Supaya jadi jabat apa? Kalau dari bangun kurang niat di barang kahar tuh niat ngabungakan ngeboga iman ngeus hese amin iman gak tahu apa iman agus gue hese lo omoy di tolong mah maaf mah tuh
Sebelum surat. Tiri Janari. Ditaruh sama pasangan dari bakal ada sanggup mang. Banyak dulu kemau dan datangkan itu aja. Siap? Ya. Orang-orang baik datangkan dia. Alhamdulillah udah kini udah diobar nanti kamu nih. Gak dulu itu orang. Dimana musuh mungkin nanti kepiting wah. Ya. Jika semu acara jam 2 nanti dia udah disu-gisu. Karena nyaknya sih. Ayo mundur sih lo. Semalik mah. Lahirkan mahabbah lamun tina pikiran nikmat Allah ngalahirkan robbah robbah teh rasa rasa bagus dalam aya mahabbah ya robbah aya beda nanti mahabbah resep robbah teh resep kira kira aya perbedaan. Lantas mau kau diterangkan ya saya perbedaan mahabbah mahabbah robbah robbah itu ya betul. Inti nama resep ngan beda cara resep ngan beda cara resep. Terus berlari dilah karena ancaman Allah maka lahir itu rasa sihir subhanallah. Hesek. Daurangan apa ayat dalilnya bahwa orang orang dikribain lah dipastikan diberi kehidupan di alam dunia adalah dongkak. Dongkak itu sulit. Tapi lelah jalan lewat kurang kayak ini. Lamun sama poin diberi kesulitan. Oh, pokok ke alam itu. Terus terek. Terek ya. Rek kamu, poin, lu terangkan. Oh, pokok ke alam. Eh, terlalu pokok. Bingung dia ngomongin. Biar materi. Itu udah ngomong kita sejak ilmu. Alhamdulillah dia malah rumah dengan anu namanya Marukim kamu lagi masih ngene arahnya tenang tapi itu sih yang salah kemarin karena kita rumah pasti kayak domain ini salah pada bayar kaprah-kaprah wana suruh yang lagi yang dia isukan dia ada tempat kalau lalu juga dari dunia hidup ia ya, masa kadangnya rugikan, punten, bisi nuntuk kamari dina poe ting poe salah satu mana. Guru orang kan sudah cerita, dari oskena jena. Ya, lamun mana jas bukim, hari tak hari. Mun mana jas cincin di lembur, rek jadi ajengan atau apa punten, awal lain posisi di lembur. Bila lanjut awak is umur 40 tahun, ini menjangkau yang lajar awak. Umur anda itu 40 tahun balik di pasantren, rek sama poy wajib di lembur nak. Anda itu sebenarnya umur 40 tahun ternyata maneh masih kena diberi rasa bingung urusan dunia, urusan materi berarti hiji ayah kesalahan kan jadi buruk. Atau solusinya di mana-mana udah manggih kabingung kasusah urusan ekonomi biasanya pakai kasusah kurang urusan kita kau umum mana kan itu baik sampai pakai susah tadi kali urusan materi urusan ibadah mah terasa susah ah sudah tinggal tahajud susah itu tinggal berjamaah jadi bete biasa weh ngasih setelah sini ke guru pun bebas bebas nah maka tinggal ngelajuan awak ayah dosa berarti bukan dihapurkan guru benar itu
gitu ya, misi kasih jangkir itu ya. Jangan khawatir. Dan hidup itu angker ya, hidup itu angker, tapi janji itu seperti itu. Di mana balik di pesantren, umur aja ke 40 tahun, ternyata mana can. Canggirnya, hidup di alam pidato. Keurusan materi masih kena di balik kabimu. Oh, posisi kebiri aja, kudu daya mentah ampunan ke pesantren. Sing daya kumpungan guru minim, maka kedatang-datang ke pesantren. Ayah apa mana supaya hati nih simpan saudara.
Tadi kemana ya lembaga tuh? Rasanya mah mau ke di pasar, kan? Tahu kan? Kurang jauh kuat. Guru ngabimbing, misalnya aku mau ngomong di orang ngabimbing naon, usul ke Gusti Allah maca takdir, maca sholawat dan guru mages nepi jiwa, tak urang kabawakeun ngarasa, tak memakna diri teh ngarasa, nalang sana, kena kesalahan ayo balik, panggar weh agar sugan jadi semangat si badana malas masuk mungkin jadi kaburan Nah, dulu lagi minta. Ciri yang terkenal selalu selama dipindah saja. Ciri jamak kaktifu. Munriung kumpu jematur bisa ngalansa, tapi ibadah nalu peningkatan. Ciri yang terjamak itu kaktifu kusetan. Nah, dulu lagi minta. Ah, kalau lagi minta. Baidatun korabaduhum. Assalamualaikum.